Saudara Presiden Jokowi hari ini kembali pamer kemesraan bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 02. Usai makan bersama, Jokowi mengakui sang putra Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali mengajaknya berkampanye. Makan bersama dilakukan usai presiden meresmikan Geraha Utama Akmil atau Akademi Militer yang juga dihadiri Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Terlihat Presiden Jokowi bersama Menhan sekaligus Capres 02 Prabowo makan bakso dan juga minum es kelapa muda. Keduanya juga sempat atau didampingi selebritas Raffi Ahmad serta Celine Eva Angelista. Jokowi mengaku sang anak Gibran Rakabuming Raka yang juga menjadi cawapresnya Prabowo sudah bolak-balik memintanya untuk ikut berkampanye. Gak ada mati. Ini tadi urusan makan bakso. Tanya mengenai bakso aja. Menunya apa aja, Pak? Menunya apa aja, Pak? Apa? Menunya apa aja, Pak? Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak anda, gitu. Sama nggak sih menunya, Pak? Sama, menunya sama. Habis. Sama Mas AHY, hari ini makan bakso sama Pak Prabowo. Ya, makan-makan karena enak. Iya, saya sudah diajak bolak-balik. Memang saya sudah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja sudah rame. Ya. Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana sudah tahu beliau. Sudah. Terima kasih. Di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta akhir pekan kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Sambil bersepeda, keduanya tampak berbincang akrab. Perbincangan pun berlanjut di salah satu warung makan sambil menikmati sarapan bersama. Namun AHY tak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengatakan mereka hanya berolahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Tim Nasional Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar mengibaratkan pertemuan Jokowi dan AHY dalam permainan catur. Ketika seorang raja turun tangan, dinilai sebagai satu wujud kepanikan saat berkompetisi. Kalau dari permainan catur, Mas Radi, ya. Ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahanannya kebobolan. Ini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, sehingga ini justru memacu kami di 01 untuk terus bisa meyakinkan publik bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi dengan meyakinkan visi misi kita bisa diimplementasikan. Sedangkan tim pemenangan nasional Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, memaknai pertemuan Jokowi dan AHY sebagai bentuk ketidakpercayaan diri dari Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, menghadapi kompetisi Pilpres. Ya, artinya itu menunjukkan bahwa 02 tidak percaya diri kalau tanpa endorser dari Joko Widodo. Okay. Artinya apa? Gembar-gembor bahwa target satu putaran didukung oleh prakondisi melalui hasil survei itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Okay. Karena kita tahu lembaga survei yang mempublish 50% lebih itu kan ya lembaga-lembaga survei yang kadang baru muncul. Sementara itu analis politik Universitas Gajah Mada memandang maksud dari pertemuan Jokowi dan AHY itu
Jokowi ingin memastikan bahwa dukungan dari mesin politik partai pendukung Prabowo Gibran bisa berjalan maksimal memenangkan paslon nomor urut 2 itu. Jelas pertemuan itu pengen memperkuat ya dugaan saya dukungan dari partai-partai ya pendukung 02. Kita tahu Demokrat menjadi bagian dari pengusung Prabowo Gibran ya. Kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk mengepus. Walaupun kemudian orang bertanya, ini sebenarnya yang nyapres siapa gitu ya. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Parpol pengusung Prabowo Gibran bukan kali ini saja. Sebelumnya Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Selang satu hari kemudian, pertemuan dilanjutkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu benarkah saudara pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung capres cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran karena Jokowi ingin menunjukkan dirinya siap tancap gas pada kompetisi Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Puskapol UI, Huriyah. Mbak Huriyah, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu Kompas TV. Ini kalau kita lihat polanya, pertemuan-pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ketua umum parpol pengusung Prabowo Gibran makin sering. Kemarin ketemu AHY juga, sepedahan, sarapan bareng. Ini makin menunjukkan nggak sih bahwa Jokowi ini udah siap tancap gas buat memihak dan kampanyekan 02? Ya, saya kira memang karena waktu kampanye semakin dekat ya, tidak sampai 20 hari lagi gitu ya. Sementara kan kita juga tahu bahwa elektabilitas Prabowo Gibran gitu ya, itu kan juga belum sampai melewati angka yang aman gitu ya. Sehingga menjadi perlu Pak Jokowi tancap gas gitu ya, yang memang sudah tidak malu-malu lagi. Karena kan kalau kita lihat udah cawe-cawe dari awal gitu ya, ini semakin ngegas. Karena memang kita juga bisa lihat selama ini kan dukungan partai itu kan setengah hati ya Mas ya. Jadi koalisi kawin paksa yang ada di kubu 02 ini membuat partai-partai politik juga saya kira tidak all out gitu ya dalam mendukung pencalonan Prabowo dan juga Gibran. Ini bisa kita lihat misalnya dari spanduk-spanduk yang beredar gitu ya, jarang banget kan gitu ya yang all out juga gitu, misalnya mengkampanyekan si pasangan capres-cawapres. Nah, manuver yang dilakukan Jokowi hari ini dengan menemui para ketua umum partai, saya kira juga dalam rangka memberikan pressure gitu ya, bukan hanya sekedar pertemuan ramah-tamah gitu ya, tapi saya kira Jokowi sedang memberikan pressure kepada partai-partai politik yang mendukung Prabowo Gibran gitu ya, untuk all out memenangkan Prabowo Gibran di daerahnya masing-masing. Begitu Mas Irianda. Ini ada kekhawatiran gak sih Mbak Huriyah kalau dilihat dari gestur pertemuan terkait dengan juga Pilpres ini bisa gak ya berlangsung satu putaran gitu ya, seperti apa yang kemudian disampaikan. Apakah Anda punya tanggapan yang sama soal itu? Ada kekhawatiran dari Presiden Jokowi? Iya, justru saya kira kekhawatiran itu yang sangat menonjol. Karena kalau kita melihat begini ya Mas ya, situasi ketika 2019 ketika Pak Jokowi gitu ya menjadi kandidat petahana, dia punya rate of approval yang sangat tinggi gitu ya dari masyarakat, kan sebenarnya tanpa berkampanye jor-joran pun memilih pasangan cawapres yang tidak terlalu populer pun juga tidak ada masalah gitu ya. Karena tadi ya, tingkat approval rate-nya begitu tinggi. Jadi nggak perlu ngoyo banget. Nah hari ini, ya pertama kita tahu bahwa Jokowi bukan petahana. Tapi yang dilakukan Jokowi ya hari ini seperti seorang calon petahana. Yang dia sibuk ya turun ke bawah, melakukan kampanye dengan berbalut program-program pemerintahan, membagikan langsung bantuan sosial gitu ya, BLT, Bansos, dan lain sebagainya. Ketemu dengan para politisi, para ketua umum partai, bahkan juga mengikuti kampanye yang dilakukan oleh capres-capres yang lain, itu menunjukkan bahwa ada situasi yang tidak aman sebenarnya, yang mengharuskan Jokowi dengan posisinya sebagai presiden gitu ya,
untuk melakukan kampanye secara all out demi memenangkan capres tertentu. Mbak Uriah, ini tadi juga disebutkan sebenarnya infonya bahwa Gibran ini sudah bolak-balik minta Jokowi ikut berkampanye ke 02. Apalagi kita juga tahu bahwa beberapa hari lalu di Lanut Halim itu yang kemudian viral sekali, Jokowi juga sudah memberikan gestur atau tanda-tanda akan ikut kampanye juga. Ini kalau memang sampai kejadian ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini kan sebenarnya posisinya dilematis menurut saya ya. Dan Pak Jokowi juga saya kira sedang menghitung. Karena begini, kalau misalnya Pak Jokowi ya harus berkampanye secara resmi, berarti kan dia harus didaftarkan kan. Ada proses yang harus dilalui oleh Pak Jokowi gitu ya, untuk bisa berkampanye terang-terangan untuk salah satu calon. Tapi kan ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu apa? Pertama, dia harus cuti. Kedua, dia tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas negara dan juga program-program negara gitu ya. Yang dilakukan oleh Jokowi saat ini ketika dia berkeliling kemana-mana, dia membagikan BLT, dia membagikan bansos, ya dia turun ke berbagai wilayah kan dalam kapasitas dia sebagai presiden, di mana dia bisa memanfaatkan fasilitas, resources, program yang sebenarnya adalah program pemerintah gitu ya untuk menyisipkan pesan-pesan kampanye. Nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk berkampanye secara resmi, dia harus meninggalkan semua itu. Nah aksesnya memungkinkan nggak gitu ya? Artinya kan ini hitung-hitungan politiknya gitu ya. Kalau posisinya dia menjadi resmi, dia harus cuti, akan lebih efektif nggak gitu loh gerakannya untuk mengkampanyekan 02? Karena toh sekarang misalnya dengan posisi dia tetap menggunakan jabatan sebagai presiden, masih tetap bisa menyisipkan pesan-pesan kampanye. Kita bisa lihat kan dari gestur yang ditunjukkan ya, dari mulai menunjukkan dua jari gitu ya, kemudian juga statement keberpihakan itu disampaikan di samping Pak Prabowo ya, yang jelas-jelas posisinya juga adalah kandidat presiden gitu. Jadi publik sebenarnya juga sudah membaca gitu. Anda melihat nggak sih Mbak Uriah, selama ini kan udah makin sering, ini 15 hari juga menjelang pencoblosan, makin sering Presiden Jokowi ini bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang notabene juga calon presiden gitu ya, atau ya calon presiden nomor urut 2, ini makin sering kelihatan bareng, kemudian juga di beberapa event, memang ini event kenegaraan, tapi kan secara kasat mata kan terlihat sekali bahwa memang ini bareng-bareng terus gitu, dan gesturnya sudah kayaknya udah kelihatan banget untuk kemudian memihak ke 02. Ya, persis seperti itu saya kira. Karena kan gini, Jokowi kan sedang memainkan politik gaya Jawa ya. Yang dia nggak terang-terangan gitu ya. Yang nggak harus semuanya diucapkan gitu ya. Tapi dari gesturnya, dari tindak tanduknya gitu ya. Pesan-pesan tidak langsung, pesan-pesan yang tersirat simbol-simbol itu gitu disampaikan. Ya. Termasuk simbol-simbol yang dimainkan oleh Jokowi. Jadi publik bisa membaca tanpa harus terang-terangan gitu ya, mendengarkan langsung dari Pak Jokowi bahwa iya saya mendukung kandidat 02 gitu ya. Jadi publik sudah bisa membaca sebenarnya. Nah kalau kita bicara soal manuvernya Pak Jokowi ya, cawe-cawenya Pak Jokowi, ini juga menurut saya memperlihatkan karakter Pak Jokowi ya sebagai seorang politisi. Ini kan dia seperti politisi yang seperti rubah gitu ya. Dia punya strategi, dia menggunakan strategi, ada strategi yang mungkin buat sebagian orang dibilang cerdik, tapi sebagian orang melihatnya licik gitu ya. Karena dia berusaha menggunakan, memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia punya dengan kewenangan yang ada ya, sembari sebenarnya juga itu tadi ya, memastikan bahwa kepentingan dia untuk memenangkan salah satu paslon itu tetap bisa didapatkan dengan tanpa harus gitu ya menunjukkan sikap yang betul-betul terbuka. Nah ini yang saya kira karakter Pak Jokowi dan manuver politik Pak Jokowi dan, yang memang ya politik ala orang Jawa ini. Yang sebenarnya juga dianggap ngeri-ngeri tipis gitu ya, bahwa ini adalah seorang presiden dan kemudian memiliki kunci
akses ke semua program-program pemerintahan termasuk juga bansos yang kemudian ini dikatakan berpotensi juga di situ ada digunakan sebagai suatu yang salah nantinya. Itu yang kita takutkan bersama. Tapi jangan sampai pun harus ikut kampanye nanti bisa benar-benar memanfaatkan cuti yang memang harus dilaksanakan oleh presiden itu. Direktur Eksekutif Puskapol UI, Mbak Huriyah, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bareng di Rumah Pemilu. Semoga nanti kita punya kesempatan buat ngobrol lagi. Selamat sore.